Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan guru di seluruh Nusantara, kali ini kita akan menyegarkan kembali aktivitas persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agama Islam dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, apa saja yang dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran inti? Mari kita ikuti video tutorial berikut ini. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait pembelajaran tata cara bersuci dari hadas sesuai syariat Islam. RPP berisi komponen mata pelajaran, kelas dan semester, tema bersih itu sehat, alokasi waktu 3 kali pertemuan, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Penilaian, pengayaan, remedi, interaksi guru dan orang tua. Menyiapkan bahan pembelajaran, yaitu buku, artikel, internet. Menyiapkan alat peraga edukasi seperti gambar atau poster dan tempat wudhu. Menyiapkan soal-soal evaluasi atau tugas praktek sebagai bahan untuk tahap evaluasi. Rekan guru, setelah kita melakukan persiapan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada tahapan ini, guru sebaiknya hadir di kelas lebih awal untuk memberi teladan kedisiplinan kepada siswa dan hadir tepat waktu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tahapan pembelajaran ada 3. Tahap awal adalah pendahuluan pembelajaran selama 20 menit. Memulai dengan salam dan menanti respon anak didik. Penguatan pendidikan karakter peduli dengan mendoakan keselamatan dengan saling menjawab salam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa merupakan bentuk implementasi menjalankan ajaran agama Islam.
Ini momentum penguatan pendidikan karakter, disiplin dengan memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran penguatan karakter tanggung jawab sebagai motivasi mengikuti pembelajaran. Hari ini Ustaz sampaikan dulu tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama adalah kita menerapkan ketentuan syariat Islam tentang bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memahami bagaimana caranya kita bersuci baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang ketiga, kita bisa mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Paham ya? Rekan guru, tahapan selanjutnya adalah pada inti pembelajaran yang berdurasi 100 menit. Pada sesi ini, guru meminta kepada peserta didik untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku teks. Anak-anak, setelah ini kita akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, dari jumlah kalian ini, setelah melakukan pengamatan, guru memberikan waktu 5 sampai dengan 7 menit kepada peserta didik untuk mendiskusikan secara berkelompok pesan yang terdapat dalam ilustrasi gambar tersebut. Penguatan pendidikan karakter, gotong royong, dan tanggung jawab melaksanakan tugas. Dikerjakan bersama-sama, waktunya 5 menit. Setiap kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanyakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan atau pernyataan yang relevan. Penguatan pendidikan karakter, santun, percaya diri, tanggung jawab, menyatakan pendapat, dan menjawab pertanyaan yang berdasar. Guru memberikan penguatan berupa penjelasan singkat pesan yang terdapat dalam ilustrasi gambar dan mengaitkannya dengan topik yang akan dipelajari. Dari iman itu sesuai dengan syariat Islam. Sebelum masuk pada inti pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan secara singkat makna bersih dan suci dan alasan mengapa kita harus bersih. Ini merupakan penguatan pendidikan karakter dengan apersepsi. Nah, Ustazah punya cerita tentang Ahmad. Ahmad itu adalah salah satu anak yang selalu menjaga kebersihan. Jadi hidupnya selalu bersih, selalu sehat, kemudian bisa membantu orang tua dengan maksimal. Di sekolah juga selalu hadir karena badannya sehat, berkat dari menjaga kebersihan. Anak-anak, coba sekarang buku Al-Islamnya dikeluarkan. Memasuki subtema A, yakni mengenal arti bersih dan suci. Di halaman 86. Nah, ada sebuah gambar kan? Gambar itu silakan diamati dahulu. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang mengenal bersih dan suci. Guru menggali pengalaman peserta didik dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ustazah, kalau baju saya kotor, bisa buat salat apa enggak? Rangsangan pertanyaan untuk memunculkan karakter percaya diri. Kalau tidak ada respon, maka guru mengajak siswa membaca buku teks. Yang lebih jelas, kita buka bukunya halaman 87.
Peserta didik membaca buku teks tentang mengenal arti bersih dan suci. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang ada pada buku teks. Untuk pendalaman materi, peserta didik dikelompokkan untuk mempelajari tentang arti bersih dan suci. Selanjutnya, guru bersama peserta didik membuat panduan kerja. Langkah membuat panduan kerja adalah sebagai berikut. Ini salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter kemandirian, peduli, demokratis, tanggung jawab, dan percaya diri. Tahapan selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi dengan bimbingan guru. Setiap peserta di masing-masing kelompok mempunyai peran diatur oleh ketua kelompok. Guru mempersilakan peserta didik membaca pelajaran tentang pembagian hadas. Lihat buku, lalu menjelaskan hasil bacaannya di depan kelas, upaya penguatan literasi. Peserta didik membaca materi tentang bersih badan, pakaian, dan tempat dalam ibadah sholat. Guru hendaklah memperluas makna kebersihan, artinya bersih badan, pakaian, dan tempat memiliki nilai-nilai yang harus berkembang ke semua kehidupan. Lihat buku teks. Selanjutnya, guru meminta peserta didik membaca tentang cara membasuh najis. Pembahasan najis ini harus teliti karena najis dapat menjadi penghalang dalam melaksanakan ibadah. Rekan guru, tiba saatnya praktek membasuh najis. Ikuti petunjuk yang terdapat pada buku. Rekan guru, pada sesi penutup yang berdurasi 20 menit, kita bisa membantu dan membimbing anak didik dalam membuat kesimpulan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bersih dan suci. Jadi kita sudah tahu apa itu bersih, apa itu suci. Ini momentum untuk penguatan karakter, percaya diri, dan integritas. Hidup bersih. Ya, bersih itu baik dari pakaian kita, baik itu dari tempat tinggal kita, sehingga kita... Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Kerjakan latihan soal halaman 42. Tugas A, jawablah pertanyaan berikut ini. Guru terlebih dahulu membuat bobot atau skor soal. Pada tugas ini terdapat 10 pertanyaan. Lihat buku teks.
Jika keseluruhan skor untuk jawaban yang diberikan adalah nilai sangat baik, maka pendistribusian skor tersebut adalah masing-masing butir pertanyaan diberikan bobot dan skornya 10. Adapun bobot masing-masing soal adalah jika jawaban atas pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban, maka bobotnya 10. Jika jawaban atas pertanyaan mendekati atau semakna, maka bobotnya 6. Jika jawaban atas pertanyaan tidak mendekati atau semakna, maka bobotnya 0. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, rekan guru tentu masih ingat apa saja nilai penguatan pendidikan karakter yang rekan guru dapatkan dari tayangan ini? Tuliskanlah, lalu sesuaikan dengan yang tertera dalam bahan penyerta video ini. Demikian rekan guru, tutorial penguatan pendidikan karakter pendidikan agama Islam untuk jenjang sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.